Jay Ijaz resmi menjadi warga negara Indonesia. Pemain kelahiran Belanda itu sudah ambil sumpahnya untuk mendapatkan paspor Indonesia. Didampingi oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Andri Eriawan, Jay Ijaz langsung naik ke ruangan untuk menjalani proses sumpah. Pengambilan sumpah dilakukan pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Jay Ijaz pun kini sudah siap membela timnas Indonesia. Jay Ijaz tercatat sebagai satu-satunya pemain timnas Indonesia yang pernah mempermalukan kiper Manchester United, Andre Onana. Momen itu terjadi di pekan ke-24 Liga Belanda, musim 2021-2022, pada 27 Februari 2022. Saat itu, Jay Ijaz masih membela Go Ahead Eagles, sedangkan Andre Onana memperkuat raksasa Liga Belanda, Ajax Amsterdam. Meski saat itu Ajax berstatus pemuncak klasemen Liga Belanda, Go Ahead Eagles tidak gentar. Terbukti laga baru berjalan 18 menit, Go Ahead Eagles sudah unggul lewat aksi Inigo Cordoba. Jelang babak pertama usai, Go Ahead Eagles menggandakan keunggulan lewat Philippe Romance pada menit 45+3. Ketika babak pertama usai, Go Ahead Eagles sudah unggul 2-0. Ketika unggul 2-0 itulah, pemain yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia, Jay Ijaz, melakukan selebrasi di hadapan Andre Onana. Ia berteriak lantang di depan Andre Onana. Kiper asal Kamerun itu pun termenung melihat aksi Jay Ijaz yang benar-benar bersemangat menjalani laga tersebut. Laga ini kemudian berakhir dengan skor 2-1. Ajax mencetak gol mempertipis kedudukan lewat Steven Bergwijn pada menit ke-64. Di akhir musim, Go Ahead Eagles finish di posisi ke-13 Liga Belanda 2021-2022 dengan 36 angka. Sementara itu, Ajax Amsterdam keluar sebagai juara Liga Belanda 2021-2022 dengan raihan 83 poin. Saat ini, Jay Ijaz dan Andre Onana sudah berpindah klub. Jay Ijaz per musim panas 2023 membela klub Serie B, Venezia. Sementara itu, Andre Onana melanjutkan karir bersama Manchester United. Jay Ijaz saat ini membantu Venezia duduk di posisi kedua klasemen Serie B 2023-2024 hingga pekan ke-19. Jika berhasil bertahan hingga akhir musim, Jay Ijaz dan Venezia akan promosi ke Serie A 2024-2025. Sementara Andre Onana sedang berjuang membawa Manchester United naik posisi dari tangga ke-6 Liga Inggris musim 2023-2024.